Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ila billahi alil adim. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama yakul al afdal, yang paling utama adalah al jam'u, mengumpulkan. Kalau yang pertama tadi sudah banyak yang tahu, ini yang belum banyak yang tahu. Al afdal yang paling utama adalah al jam'u, mengumpulkan. Baina hay Allah wal hauqola. Jadi sing a, sing sae niku jawabe misale muadzin hayya ala shalah, yang mendengarkan tuh jawabnya hayya ala shalah la haula wala quwata illa billahi laliyil adzim. Jadi di apa ini dua-duanya. Mungkin hayya 'alal falah, jawabnya hayyal falah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Khusus hayyal falah, ada yang menambahi di kitab lain disebutkan berdoa Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minal muflihin. Hayya 'alal falah. Hayya al-falah la khala wa la quwata illa billahi ladim. Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang beruntung. Itu di hayya alal falah. Nggih. Pun wa yaqulu ayaqulu mujib inda taswib, dan mengatakan bagi orang yang menjawab adzan itu inda taswib, ketika taswib. Taswib itu apa sih? Subuh. Ya, subuhku as-salatu khairum minan naum. Niku jawab itu sepundi? Apa diterokno as-salatu khairum minan naum? Ndak. Jawabnya adalah sadaqta wa bararta. Engkau benar. Sadaqta, engkau benar. Nggih, wa bararta wa bil haqqi natfa'u anna ala dzalika minasyahidin. Nek bingung sadaqta wa bararta gitu. Misalnya ndak hafal apa wis sadaqta wa bararta. Ya sadaqta wa bararta. Nek bingung sadaqta ngono ae. Sadaqta, yo awakmu bener, awakmu bener. As-salatu khairum minan naum, ya awakmu bener. Ya itu jawabannya. Ya sadaqta wa bararta wa bil haqqi natka'u wa bil haqqi natka'u wa ana ala dzalika minasyahidin. Nggih. Pun itu taswib. Hayya shalah, hayya shalah. Apa? As-salatu khairum minan naum, itu disebut taswib. Kemudian addu'a ba'dahu, selesai adzan doa. Wa yaqulu Allahumma rabb hadzawati tamah wa shalatil qaimah. Hadis sayyidina Muhammadin wasilatu wadilah wa darajatul aliyah rafi'ah wa usmaqa mahmudah ladzi ada innahu latiful mi'ad. Doanya yang sebagaimana kita tahu. Hafal. Ka hafal ustaz. Doane ka hafal misale. Misale nek ka hafal yo wis ya kita berdoa saja. Kalau lihat artinya Allah rabb hadzawati tamah, ini adalah sebaik-baiknya panggilan. Wassalatul qa'imah, mendirikan sholat. Ati Sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah, mendatangi Nabi Muhammad al-wasilah al-fadilah. Ya, jadi panggilan sholat itu sebaik-baiknya panggilan. Sebaik-baiknya panggilan. Makanya ada orang mengatakan apa, kita itu dipanggil itu ada tiga. Panggilan sholat, panggilan haji, sama panggilan wafat. Ya, panggilan sholat, panggilan haji, sama panggilan wafat. Oh, haji panggilan, sholat panggilan. Ya, panggilan sholat itu panggilan. Jadi panggilan, bukan panggilan ke masjid ya, tapi panggilan untuk mendirikan sholat. Oh, berarti saya enggak ke masjid itu enggak terpanggil. Enggak, itu panggilan untuk melaksanakan sholat. Hayya ala sholah, bukan ayo ke masjid. Tapi seandainya ke masjid, oh luar biasa, masya Allah. Artinya dia mendapatkan fadilah lagi, berjamaah fadilah lagi. Cuman di situ adalah panggilan sholat. Sebaik-baiknya panggilan, panggilan sholat. Kalau ketika hidup dia rutin memenuhi panggilan sholat, kemudian panggilan haji, ya tak? Yang terakhir, kalau sudah dua-dua ini berarti tinggal nunggu yang terakhir, panggilan untuk wafat. Nah, sekarang panggilan ya tiga itu, Allah memanggil tiga itu. Pun. Wa yazidu, dan menambahkan Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Lah ini. Iki gampang mau ditambahi. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan aku, ya Allah, inna nas'aluka, ya Allah, saya mohon kepadamu kesehatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya Allahumma inna nas'aluka
afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Nek bingung, ya Allah bahasa Indonesia mboten nomor-nomor. Ya Allah berikan aku kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wis ngono wae. Nggih, tapi nek arepe Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Nggih, wal akhirah. Pun jane banyak doa-doa kita untuk meminta kesehatan, keselamatan itu banyak. Gitu, duduk di antara dua sujud itu juga ada doa untuk meminta keselamatan. Habis adzan ini doa Allahumma inna nas'aluka wal afiyah fid dunya wal akhirah juga minta kesehatan. Nggih, minta kesehatan. Jadi banyak. Tapi apa ya? Kemarin saya sempatkan karena bingung galau dengan napa niki dengan keputusane waduh keputusane napa sing pemerintah tentang pendidikan dan sebagainya kula galau. Akhirnya saya berangkat ke Malang, nekat bismillah berangkat ke Malang, sowan ning Yai Marzuki. Nggih, sowan Yai Marzuki tanya mengenai ya apa artinya pondok iki piye, ngenteni Januari somben yo bar pondoke karena wong ngaji, terus piye kok bocah-bocah lali kabeh kok kitabe wis gak karuan, telung wulan wis gak karu-karuan ning omah sing cah pondok-pondok. Nek gak pondok sih rada sakarep wis. Sing gak mondok pe online pe online pe apa sakarep. Sing mondok-mondok iki. Sing mondok-mondok iki. Iku ya apa? Ya saya akhirnya saya berbicara apa banyak panjang lebar diskusi sama beliau di sana. Ya intinya sedikit tidak menguntungkan umat Islam. Sedikit tidak menguntungkan pondok-pondok nggih. Tapi ya yes, kita ikuti ae. Banyak pondok sudah dombalik ya. Ya semuanya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya bismillah dengan doa yang kuat. Ya dengan istilahnya berjamaah rutin dan lain sebagainya. Karena pondok sendiri itu adalah karantina, karantina internal, isolasi di dalam. Wallahu a'lam. Bismillah lanjut. Wa yazidu rabbighfirli wali walidayya. Loh, dongane akeh karena bainal adzan wal iqamah saatul mujabah. Antara adzan dan iqamah itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Mustajab antara adzan dan iqamah. Ono-ono wong, "Ustaz, waktu mustajab itu mana? Kapan yang paling gampang dijumpai?" Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Setelah doa khusus adzan, kemudian kita berdoa Allahumma inna nas'aluka afwal afiyah fid dunya wal akhirah, minta kesehatan. Doa lagi Allahumma ghafirli wali walidayya. Loh. Jadi ana donga kanggo wong tuwa Allah, rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli sampai 5 kali. Yang pertama, robban didawat tamah, gak hafal Ustaz. Ya wes, gak apa-apa. Ambil yang kedua. Allahumma sallallahu kafal afiyah fi dunya wal akhirah. Gak hafal Ustaz, ambil yang ketiga. Rabbighfirli wali walidayya. Gak hafal Ustaz. Waduh, gak tahu ndongono wong tuwa dah gak hafal lagi misale. Ya dadi ana adzan mari ngono. Aduh, aku gak hafal dungane cah. Wis rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli. Tidak bisa menjalankan 3 kesunatan bukan berarti meninggalkan ketiga-tiganya. Gak iso nglakoni sing dawa, sing awal. Nglakoni sing nomor kali. Nek iso 3-3ne, gak iso. Sing dawa gak hafal kedawan. Ya wis sing nomor 2. Allahumma nas'aluka wal afiyah fid dunya wal akhirah. Gak hafal zat sing nomor 3. Rabbighfirli wali walidayya. Gak hafal zat. Sale. Gak hafal zat. Waduh. Ya piye nek gak hafal sing nomor 3? Ditambahi maneh. Wa yazidu Allahumma barik lana fid dzurriyyatina. Ya Allah berikan keberkahan kepada duriyahku, keturunanku. Wala tadurruhum, dan jangan bahayakan mereka. Dan jangan celakakan mereka. Wafikna wafikhum li ta'atika warzuqna bi rabbihim. Wafikna dan cocokkan kami, sesuaikan kami, pasno kami. Wafikhum dan mereka, artinya keluarga kita, li ta'atika. Jadikan kami, ya. Wafikhum itu bisa cocokkan kami, jadikan kami, sesuaikan kami ya. Wafihim sai kami dan mereka li ta'atika taat kepadamu. Warzuqna bi rabbihim. Dan berikan kami rezeki birrohum, berbakti kepada orang tua. Jadi wonten doa-doane. Oh iki malah aneh zat. Wis salah siji, ada 4 doa.
Ada empat doa. Jadi ada empat doa setelah adzan. Yang pertama, Allahumma rabba hadhihi dawati tamah wassalatul qa'imah dan seterusnya. Yang kedua, Allahumma nas'aluka wal afiyah fitunya wal akhirah, fitunya wal akhirah, fitunya fitunya wal akhirah. Yang nomor tiga, rabbi fili wali walidaya. Yang nomor empat, Allahumma barik lana fi dzurriyyati wa fikhim wa fikhum li ta'ati warzuqhum birahim. Ya, empat doa ini. Tidak bisa empat-empatnya salah satu yang kita tiga ditinggal siji. Kae iso loro. Kae iso siji. Kae iso kabeh. Misale ndak hafal semuanya. Pokoke ndonga, ya Allah, berikan keberkahan kepadaku. Adzan ning di krungu adzan nobar meskipun di kantor atau di jalan bar adzane bar krungu langsung ndonga sedelok ya Allah. Berkahi saya, keluarga saya. Ya Allah, berikan kesehatan kepada saya. Dungo, karena itu waktu mustajab. Sat, aku gak apa sholat yang kono kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tetap kita disunahkan untuk berdoa setelah selesai adzan, karena waktu waktu mustajab. Nggih. Pun. Wa yazidu ba'da adzan subuh. Nah, setelah adzan subuh itu ada tambahan mana? Khusus subuh iki. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa du'atika wa udru salawatika as'aluka an taghfir li. Ya. Setelah salat subuh ana tambahane. Lah seperti ini seperti ini boleh diketik, dicatetno, kemudian ditaruh di depannya muadzin. Di kayak ngarepe muadzin niku. Sehingga apa? Dan muadzin ndak apa-apa langsung bantu donga. Jadi doanya dijaharkan. Ya. La ilaha misalnya apa sampai selesai adzan kemudian donga muadzin. Allahumma rabbad dawat tamah wassalatil qaimah. Dis apa pakai mic enggak apa-apa agak pelan. Yo ora bengok koyo adzan ndak. Jadi jamaah yang ndak hafal itu bisa ngikuti. Amin. 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 Bisa ngono tok. Nggih, tapi yo digenti lafate dengan lafaz jamaah. Nggih. Jadi lafadznya bukan Robbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Muadzine tok lah. Jadi ganti Robbighfir lana wali walidaina. Ya Allah ampuni dosa orang tua kami. Ya Allah ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang kami. Kemudian Allahumma inna nas'aluka. Kalau ini sudah jamak, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah berikan kepada kami afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini sudah lafadznya jamak. Jadi seperti itu dibaca muadzin enggak apa-apa. Jarang muadzin berbaris ya. Kalau anak-anak tak terapkan pokoknya mari bar adzan donga ba'da adzan iki bareng-bareng lun-lun. Ayo doa setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi hadza wa dama wa sarduka bareng-bareng. Lah, ini muadzin barangkali ya. Barangkali kalau mau ya engko tak siapno, tak tulisno templek kono, tapi diwaca, engko tak gawekno ning kono ora diwaca. Doae diwaca lulun. Allahumma rabbata sing hadir. Amin. 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 Enak to? Omah amin ngono tok enak. Artinya menjalankan kesunahan karena banyak kesunahan yang mulai hilang, mulai ditinggalkan. Itulah esensi dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah menjalankan sunnah wal jamaah bersama-sama. Nggih, bersama-sama kabeh. Pun enak sing ning masjid berarti dekne akan mendengarkan doa adzan. Amin, amin, amin. Nggih. Tak gawekno nek tapi diwaca, nek gawekno ora diwaca ya wis. Templekno ning ngarepe muadzin ngono. Pun jadi ngajine iku langsung dilakoni, ora ngewes, barbar. Nggih, ora barbar karena banyak wong ngaji barbar. Nggih. Terus mbok ndak apa-apa, kok digandakno iki gak apa-apa. Sat ngerpek gak apa-apa, sat. Gak apa-apa ngerpek. Saiki canggih ana HP. Timbang HP di isine sing gagak, dienggo moto sing gagak ya mending moto donga-donga ngono ku kok disimpen. Oh, disimpen. Oh, iki donga mari adzan tak ngerpek aja. Gak apa-apa, mboten napa-napa. Timbang ora. Timbang ora maca, mending maca ngerpek, nggih. Nah, jadi melakukan kesunahan timbang orang lakoni kesunahan, mending lakoni kesunahan meskipun ngerpek. Meskipun ngerpek. Saya lihat di mana? Di Lirboyo. Barangkali ada yang pernah ke Lirboyo, masjidnya. Masjid Lirboyo iku ngarepe imam iku napa? Yang jenengan lihat apa depannya imam? Depannya imam itu adalah apa ini surat Sabihisma dan Hal Ataka.
Kenapa itu di situ? Kenapa kok ditempel no neng gono? Tempel no depane kode yo, neng masjid Lirboyo. Supaya imam itu melaksanakan kesunahan. Karena kesunahan di sholat Jumat itu pertama membaca surat Jum'ah. Kalau bisa. Ustaz ndak harus hafal, ndak harus hafal. Oh iku buktine sabisma mbah halatakawe ditulis ning kono. Di masjidnya Lirboyo. Karena apa? Lebih baik menjalankan kesunahan walaupun tidak bisa sempurna daripada meninggalkan sama sekali. Doa bisa dan gak apal, ngerpek, gak popo, timbang ra maca blas. Ya, oh, aku Jumatan maca sabisma gak apal. Maca gak popo, timbang gak maca kesunahane. Ngoten, itu kaidah dari guru saya. Tim ndak harus sempurna menjalankan kesunahan. Sing penting lakoni timbang ora blas. Jadi, kaidah-kaidah seperti itu memudahkan kita. Oh sunah ning masjid jamaah. Gak popo jamaah teko keri timbang ora jamaah. Gak popo budal ning masjid manggok sop paling guri kesisan karek tahyat tok, kumanan karek tahyat tok. Rapopo timbang ora budal. Ora iso ning sop awal, gak popo. Kan sunah to nggih? Sop awal kan sunah. Ndatangi masjid sunah, jamaah sunah. Tidak harus ning sof awal kabeh, tidak harus ning teko awal kabeh. Nek gak iso nglakoni iku bukan berarti meninggalkan itu semua. Lah gak usah ning masjid paling keri sof nguri, gak popo. Luwih apik keri jamaah timbang ora jamaah. Itu kaidah-kaidah seperti itu. Itu memudahkan kita. Jangan kita menyulitkan diri kita sendiri. Oh, kain tuh kudu ngene kudu ngene. Jangan. Karena banyak orang yang menyulitkan orang lain. Jadi koyok-koyok kudu ngene, koyok-koyok kudu ngene. Iya, pun lanjut. Nggih, itu kaidah-kaidah pengamalan sunnah. Lanjut. Shalatu ala nabi ba'dal adzan. Nah, setelah adzan maca selawat. Nggih. Setelah adzan maca selawat. Nah, ini enggak apa-apa, ini digawe pujian selawat apa toh? Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Setelah adzan. Nggih. Setelah adzan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma rabbal dawati ma wasatil qaimah. Dan seterusnya. Nggih. Okay. Ayakula muadzin mengatakan siapa muadzin? Ala sallu fi rihali. Nah ini yang kejadian sekarang. Ala sallu fi rihali au fi rihalikum. Ala elengo salato kalian semuanya fi rihali di tempat kalian au fi rihalikum. Ya. Atau di tempat-tempat kalian au fi buyutikum atau di rumah-rumah kalian. Fi lailatil mumattirah di malam yang hujan deres, udan deres misale, wah deres cacah kok waya adan, adan tetap adan tapi ditambahi as-solu fi ala solu ala ala itu elingo he elingo ya ala solu fi rihalikum atau afi fi rihalikum atau ala solu fi rihali atau ala solu fi rihalikum atau ala solu fi buyutikum. Aja diganti bahasa Indonesia. He salat ning omahmu. Jangan ditambahi ini. Ditambahi ini fi lailatul matar wa dhatir rih dan hari di mana angin kewenceng ana topan, ana tornado, ana puting beliung misalnya wong wedi berangkat ning masjid. Naudzubillah misalnya. Itu adzan tetap dan ditambahi ini. Wadati dulmah dan apa lagi malam ketakutan kegelapan maksudnya wedi wong ape metu ning masjidku wedi ya wayakunu dalika seperti saat ini mungkin ya jadi dulmah kegelapan ke artinya kegelapan ora kok dimanai weteng gak dia takut mau ke masjid itu takut wayakunu bisa jadi ketika di luar ada perang di luar ada perang di luar ada kerusuhan seperti saat ini ada wabah dan lain sebagainya ya misalnya itu ditambahi kalau memang sudah parah teman ya kayak di Mekah itu wis awal-awal pandemi itu tidak ada yang keluar akhirnya adanya pakai ini wa yakunu dalika ba'dal adan itu dilafadkan setelah adan atau setelah hay ala ten setelah hayya alal falah ala solu fi rihalikum
dua kali, ala solu fi rihalikum atau ala solu fi buyutikum. Wih, adzan opo iku adzan kono ngono ne. Mboten, ini justru sunnah. Ketika kaidahnya adalah ketika seseorang kesulitan mendatangi masjid. Saiki ana payung sat, ana mobil sat. Oh nggih, berarti ada dhisik gak ana payung. Payung bid'ah itu. Artinya ndak ada zaman dulu. Ya, sekarang ada payung saat udane gak patek terus iso dipayungi, ana jas udan, ana mobil iso menuju ke masjid. Ya, berarti jamaah kan tetap ada di masjid. Meskipun satu dua orang tetap ada ya. Oke, ya berangkatan di masjid. Terus muadzinnya saat ditambahi gak? Kalau memang kondisinya seperti itu bukan berarti ditambahi terus gak ana jamaah, ndak. Jamaah tetap ada. Satu dua orang tetap ada sing iso sing muadzin mbek sapa pokoke ning jero masjid ae jamaah wong loro, tapi ditambah ini nggih disunahkan ala solu firihalikum ya. Faqala ba'dukum yujzi'u anil hayala. Ada yang mengatakan ndak usah, cukup. Tapi ini sebagian ulama kecil mengatakan cukup, hayala itu cukup. Ayo sholat, hayala sholat, ayo sholat. Iku wis ngiling no kon sholat. Ada yang mengatakan demikian. Oke, ada yang mengatakan demikian. Ya, tapi jikalau kita mendengar ada adzan kok muadzinnya bilang ala sulu fi buyutikum, ojo diguyu. Iku sing bener. Ini ada kesunahannya. Sing gak ono iku adanya sebagian kelompok. Ya, sebagian kelompok. Jadi setelah wa sadu anna Muhammad Rasulullah ku diganti wa anna Ali Rasulullah ono ono. Terus ada tambah as-salatu khairul amal. Ada kelompok si A itu adanya nek gak ngono berarti dekne si A-an. Oh gak paham si A. Tapi si A yang benar-benar si A itu diganti Muhammad, itu diganti Ali. Jadi sebenarnya yang layak jadi nabi itu Ali itu Muhammad. Jadi wong si A. Sama diganti as-salatu khairul amal. Jadi ning guri niku marahaya al-falah diganti as-salatu khairul amal. As-salatu khairul amal. Nek delok adzan koyo ngono ku iki berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah si A. Ini adalah si A. Nggih. Itu sedikit aja pengenalan. Nggih, wis saya ndak akan panjang lebar. tetap muslim, cuman muslimnya si Adia, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ayakula muadzim, assalamualaikum. Okay. Kemudian ayakuna terakhir, ayakunal adzan binadzril muadzin. Ya. Ayakunal adzanu binadzrin muadzin. Adzan itu waladhi yahditu waktu idza kana arifan bidulur. Ya. Jadi adzan itu binadzri dengan perkiraannya muadzin. Dulu enggak ada jam. Makanya ini muncul adzan itu dengan perkiraan muadzin. Sudah saya bahas kemarin, muadzin yang thiqah, muadzin yang benar-benar muadzin sejati itu dia bisa tahu kapan masuknya waktu sholat tanpa melihat jam. Lah, ini di sini dimaknai walladzi yuhaddidul waqt. Muadzin itu yang menentukan waktunya. Idza kana arifan, jika muadzin ini arifan bidhulil waqt, dia mengetahui dengan masuknya waktu. Jadi muadzin itu sekarang enak ono jam, ono HP otomatis. Waktu sholat, nah enak. Kalau dulu ndak ada, sehingga muadzin itu dia benar-benar berhati-hati dan yang menentukan tuh muadzin, adzan. Berarti nih muadzin adzan, oh berarti sholat wis mlebu. Saiki kan gak TV yo ngelingno, TV yo no adzan, HP yo ngelingno, adzan yo okeh. Tapi sing budal ning masjid gak patek akeh. Kalau dulu gak ada sing ngilingno TV, gak ngilingno HP, gak ngilingno muadzin, gak ono mike. Iya, muadzine remeng-remeng tapi rame. Ya wis itulah zaman wola-walike zaman koyo ngene. Nggih, pun termasuk Quran. Quran semakin mudah di antara kita, tapi kita semakin jauh. Dulu Quran wangel, golek Quran ning masjid ning musala. Pi maca Quran ning masjid, ning omah jarang ana Quran zaman dhisik. Maksudnya omah-omah wong biasa jarang. Ya jarang ada Quran. Tapi wong-wong akeh sing maca Quran. Sekarang Quran ada di HP. Ana Qurane iso diseni Quran. Semakin dekat Quran dengan kita.
Quran ada di genggaman, neng dinding gawa Quran, ya. Tapi kita semakin jauh dari Quran. Jadi itu sudah wes nasnya, sudah wes memang zamannya sudah berubah. Semakin banyak penghafal Quran, semakin minim orang yang memahami Al-Quran. Itu sudah. Semakin banyak orang yang suaranya bagus di dalam Al-Quran, ya, suaranya wapik di dalam Al-Quran, semakin banyak orang yang meninggalkan kesunahan di dalam Al-Quran. Ya, jadi banyak. Iwas bolak-balik, iwas bolak-balik, bolak-balik. Sudah, bolak-balik sudah pasangan, berpasang-pasangan. Sama Allah sudah ditakdirkan seperti itu. Dan kita tinggal mengikuti aja. Kita tinggal mengikuti aja. Pun sunanul iqamah, kesunatan iqamah, wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi faladun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi faladun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi faladun sini ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Wallahu ma'afil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.